Ini acara kegiatan tahunan yang berdasar dari Kemendikbudristek hubungan dengan koordinasi siswa, hasil pembelajaran siswa. Di ajang ini ada kegiatan LS2N, O2SN, dan LKSN. Nah, ini langsung pembukaan untuk ke kota Tasikmalaya. Dan alhamdulillah dilaksanakan pada hari ini. Dan alhamdulillah semua peserta hadir dan antusias untuk mengikutinya. Ini ada 7 macam lomba dari kegiatan ini, diantaranya dari Satuan Pendidikan SD dan SMP dan SMA. Nah, dari ya, jenis ketunaan, baik tunarungu, tunagrahita, dan tunanetra. Nah, dari 7 itu, pertama ada pantomim, ya, sudah SMP, kemudian juga ada MTQ, ada desain grafis, kemudian ada menggambar atau melukis, kemudian juga ada menyanyi, ya, nah, di antara itu. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan dari pembukaan, dan alhamdulillah Bapak KCD, Kepala Kantor Cabang Dinas, dapat hadir untuk membuka acara ini. Dengan terlaksananya lomba lukis di sini di SLB Bahagia di tempat yang di Kerweng, tanggapan saya sangat bersyukur sekali, karena yang mengikuti lomba lukis untuk tingkat SD, SMP, dan SMA ada, walaupun tidak banyak. Ini salah satu untuk mengasah kreativitas dalam berkarya, dan ini memacu untuk kemajuan untuk berikutnya, walaupun sekarang juga misalnya belum seoptimal mungkin dalam berkarya, itu bertahap sekali. Kelucuan diciptakan dunia nya aku Allah lah gitu, kelucuan tapi membuat sakit, entahlah, sakit rasanya. Sebenarnya nggak peduli lagi itu bagus atau indah atau apapun, tapi apa ya, sakit itu. Tetap semangat, jadilah apa yang kalian mau menjadi apapun, mau seniman, usahawan. Kesempatan terbuka karena kita mempunyai Tuhan yang sama, mempunyai kekuatan yang sama. Otak dan hati kita juga diciptakan tidak jauh berbeda ya. Harapannya untuk ke depan, yang saya harapkan itu mudah-mudahan kedepannya itu jadi semua SLB itu ada bibit-bibit dalam bakat khususnya seni rupa atau melukis, ya. Nah, itu ini baru hanya beberapa sekolah, ya, jadi sekota ini belum semua bisa mengirimkan karena kekurangannya ya yang bibit-bibit untuk melukis begitu. Ya, alhamdulillah harapan kita mengacu pada yang sebelumnya, alhamdulillah, mohon maaf, di Kota Pasik banyak anak-anak yang berprestasi sebelumnya, baik MTQ maju ke tingkat nasional dua-dua, kemudian juga menggambar. Nah, diharapkan juga pada hari ini, pelaksanaan tahun ini juga diharapkan, ini kan sudah para siswa yang ikut pada ini sudah juara dari hanya perwakilan dari sekolah. Kemudian kita di ajang ini juga berlomba untuk kemenangan secara sekolah dan kemenangan untuk urusan ke provinsi dan ke tingkat nasional. Harapannya selamat berprestasi, kemudian berinovasi,
dan berkarya terus untuk pribadi, nusa, bangsa, dan negara. Itu saja kemudian dengan life skill, dengan mantap skill yang dapat mengharumkan diri sendiri, kemudian ada berhubung dengan kelebihan pribadinya, itu yang diharapkan dari berbagai ajang kompetisi ini.